Ina mendirikan pos komando dan pengamatan di sebuah rumah besar di pantai Biski. Rumah mewah tersebut dihancurkan dalam satu waktu dan tak tersisa. Dalam video diunggah di akun Telegram Kamis 4 Agustus 2022, terlihat rumah mewah yang berdiri di atas tebing dengan pemandangan laut terdeteksi drone. Resimen ke-11 dari Pasukan Rakyat Donetsk atau DPR tidak hanya menemukannya tetapi juga secara akurat memberikan pukulan telak dengan artileri. Ledakannya begitu dahsyat dan api menjalar begitu cepat. Serangan pada pos komando pasukan Ukraina menyimpan banyak amunisi hingga lokasi menentukan misi-misi strategis pertempuran. Namun kini telah hancur dan terbakar tanpa sisa.